Jadi macam mana perasaan anak-anak semua bila mana berada depan live dan menyampaikan sesuatu berkaitan hadis, firman Allah? Berat ke ringan, Sofan? Berat. Luqman? Berat. Berat. Jadi bila kita rasa berat, kita tak nak berada depan kamera, betul tak Imran? Kita malu-malu, kita tak nak menyampaikan. Tapi Umi buat benda ni dah lama dah. Dah lama dah. Jadi sebagaimana anak-anak tak nak buat tu, tetapi Umi dah buat lama dah. Jadi anak-anak kena faham betapa sukar berada di position menyampaikan. Namun begitu, kita kena ingat pesan Nabi kita, khairun nas, Imran, hafal hadis ni. Khairun nas, sebut sama-sama. Khairun nas. Anfa'un nas. Anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Yang memberi manfaat kepada manusia. Tengok. Sebaik-baik manusia, Nabi kata. Jadi kita ini dalam hidup kita, kita nak jadi sebaik-baik. Pelajar terbaik, penghafaz terbaik, anak terbaik. Semua kena terbaik, betul? Betul. Jadi apabila kita nak menjadi terbaik, kita kena buat orang sekeliling kita itu bermanfaat dengan kehadiran kita. Kalau di asrama macam Sofan sebut, bagus Sofan sebut. Memberi nasihat kepada rakan sekelas. Bagus Hana sebut tadi. Ha. Bila mana Hana nampak macam hiburan, tetapi bila orang mendengar Hana, Hana bila orang dengar Hana menghafal maksud Al-Fatihah tu, orang pun rasa, oh ya Allah, kita belum hafal lagi. Tapi Hana dah hafal dah. Jadi mereka pun rasa nak hafal juga sebab solat setiap hari, memahami makna, lebih rasa indah bila mana melakukan solat. Jadi tengok, itu. Tengok Abi, tengok Abi. Faham tak? Tengok pada Abi. Faham tak? Ha, tengok, tengok sini. Okay. Pak Syekh ni. Ya. Yeah. Jadi bila orang baca Al-Fatihah tu, orang sembahyang tapi tak tahu makna. Tapi kalau Hana solat, Hana tahu makna. Seronok kita tahu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah kami sembah dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Jadi orang lain yang dengar tu Hana, kenapa perlu media sosial? Sebab di sinilah medan dakwah. Ramai yang perlukan ilmu. Jadi bila kita menyampaikan, ramai orang berminat dengan ilmu tu, ramai orang terkesan, ramai orang follow kita buat. Jadi kita memberi manfaat kepada manusia lain, betul tak? Inilah Nabi buat. Nabi buat, Nabi kita buat, Nabi sebarkan dakwah. Bila Nabi sebarkan dakwah, apa yang berlaku? Nabi sebarkan dakwah, ramai tak suka. Nabi Ibrahim berdakwah, sampai pada ayah dia berdakwah. Ayah dia pertukang buat berhala. Pada masyarakat dia buat. Ayah Nabi Ibrahim buat berhala. Kemudian berdakwah kepada ayah dia, berdakwah kepada masyarakat dia, apa yang berlaku? Orang tak suka. Orang tak suka. Sebab itulah Allah, macam Umi, isteri ku sayang ni, Umi ni, buat dakwah, pasti ramai tak suka, betul? Tapi Allah dah pujuk kita. Dalam surah Al-Asr. Apa dia? Jom sama-sama baca. Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana nafil khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang yang berpesan-pesan kepada kebenaran, orang-orang yang berpesan, orang-orang yang berpesan kepada dengan kesabaran. Nabi pesan, memang ada ujian, tapi Allah kata dah, sabar, sabar. Berpesan dengan kebenaran ni benda yang Sofan sebut, Imran sebut, niat nak baik, nak buat baik, tapi dia kena mesti beriringan dengan sabar. Sebab semua orang tak boleh terima. Semua orang, semua, ramai orang tak boleh terima kebaikan. Ramai orang tak boleh terima nasihat. Ramai orang tidak boleh menerima teguran-teguran. Tetapi kita mesti sampaikan juga, Sofan. Tak baik buat macam ni, nanti cikgu marah. Hana pun pesan sama, Imran pun kat sama, kat Tafi pun sama. Tak boleh macam ni, nanti ustaz marah. Kena pesan. Lebih bagus bila indahnya, tak baik macam ni, Nabi kita tak suka. Ha, tu lebih indah. Nak kaitkan dengan Nabi. Nabi kita pesan supaya buat macam ni, buat macam ni. Jadi kita kena ni. Tapi yang paling penting nak sampaikan adalah, kena sabar. Ha, macam ni. Kita beri support pada Umi semua, betul tak? Umi pun gembira. Dan Umi pun memberi manfaat kepada orang lain. Abi pun menggembirakan Umi dengan pasan alat live ni. Itu sumbangan. Jadi dapat saham yang besar. Anak-anak pun memberi support emosi kepada Umi.
Saham ni, nampak tak saham ni akhirat ni? Menyampaikan dalam live ni, Imran. Besar pahala. Tahu tak ni besar pahala? Walaupun tak nampak pahala, tapi sangat besar pahala dia. Mana tahu esok-esok tiba-tiba Imran masuk syurga sebab apa? Pahala di mana ni? Pahala beri support pada kuliah pagi Ustazah Asmat Harung. Faham? Faham tak? Sarah pun sama menghafal Quran, memberi pesan. Orang kata, eh, budak kecil ni pun boleh bercakap tentang hafal Quran, kelebihan Al-Quran. Orang tak tahu, orang baru dengar. Oh, satu huruf, satu huruf, satu huruf. Sepuluh, sepuluh, sepuluh. Bayangkan satu muka surat tu ada 500 huruf. 50, 500 darab, 10. Berapa? 5,000 pahala. Siapa nak bagi? Mahal 5,000 ringgit. Siapa nak bagi 5,000, 5,000? Siapa nak bagi? Dia tak setuju. 50,000 dia kata. 50,000? Haa. 5,000 kali 500. Jadi, besar pahala tu yang kita tak nampak. Tapi apa? Kita kena yakin. Setiap kita buat tu, dengan niat yang baik, Luman pun kata dengan pesan-pesan tadi, kita dapat pahala tanpa kita nampak. Kalau kita nampak pahala kita, banyak dosa kita sikit, kita akan gembira. Kita yakin. Tapi, kalau kita nampak dosa kita banyak, pahala kita sikit, mesti kita berlumba-lumba buat kebaikan. Kita malu nak keluar rumah, betul tak? Tapi kena yakin, pahala ada di mencatik malaikat kiri kanan tu, mencatik pahala kepala. Ni majlis ilmu ni macam tak malaikat sedang catat kebaikan Sofwan buat. Hafal hadis sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai penutupnya, insya-Allah sama-sama anak-anak kena faham. Next time buat dengan penuh kesabaran, dengan itqan, bersungguh-sungguh. Imran, memang malu. Tetapi inilah kerja kita, menyampaikan kepada orang lain. Sebab Nabi buat macam tu, jadi kita kena ikut sebagai cinta kita pada Nabi. Umi buat macam tu sebab Umi cinta kepada Nabi. Jadi semua kena buat dengan bersungguh-sungguh, sentiasa menyampaikan dengan penuh dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Sabar ni mahal ni. Kalau Nabi tak sabar, Nabi-Nabi terdahulu tak sabar, kecewa, give up, macam mana? Apa berlaku? Ramai lagi akan tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi usaha Nabi tu memperkenalkan kepada Tuhan yang benar. Jadi keyakinan tu bertambah tentang kehidupan erti dunia. Bila dia dikenal erti dunia sebagai alat untuk mencapai akhirat tu, syurga tu, dia akan tengok apa yang Luman sampaikan tadi. Dia kena jauh benda-benda yang penyakit-penyakit akhir zaman ni. Dia kena jauh dengki-mendengki. Dia kena jauh saling marah-memarahi dan sebagainya. Dia akan jauh. Dia akan jauh. Dia akan renung betapa dunia ini adalah sementara dan akhirat tu selama-lamanya. Jadi Sarah kena sabar. Sarah berjuang dengan Tafiz kena sabar. Atika pun kena sabar. Ujian-ujian akan melanda semua orang. Anak-anak ni akan diuji. Hana pun akan diuji. Hana faham tak ujian tu apa? Ha? Hana? Hana faham tak ujian tu apa? Faham? Nanti Hana akan belajar. Jadi terima kasih semua yang terus menyokong. Moga ada manfaat untuk semua juga. Sebab inilah anak-anak. Anak-anak rajin membaca sebenarnya. Cuma kadang-kadang kena dilatih menyampaikan pula. Ya. Sebab fikir macam tu tadi. Tengok anak menyampaikan, kita tertinggal untuk melatih sendiri melatih anak kita. Betul. Kita macam kita harap dia orang akan terlatih di sekolah kan. Ya, betul. Tapi agak sukar juga sebab sekolah tak banyak pelajar. Betul. Jadi kita kena belajar untuk melatih. Lepas ini latihan. Lepas ni Umi akan banyak tau. Umi akan buat kurikulum latihan untuk ni. Betul. Itu penting. Dia menyampaikan ni bukan sebab jadi penceramah. Ada orang engineer tapi boleh menyampaikan kebaikan. Ada doktor boleh menyampaikan kebaikan. Ada apa lagi? Pemain bola. Pemain bola. Maksud kita nak jadi orang yang memberi manfaat dengan apa jua jawatan yang kita ada. Okay, last sekali baca doa Rabita sebelum itu baca doa kunut nazilah. Okay, sama-sama kunut nazilah. Ana. Duduk elok-elok. Baca kunut nazilah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul Luman ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhudaina wa na'udzubika min syurihin. Allahumma baiti syarra wa mahdi
ijam wasatis kalima kaum wasalzil qadamahum wasallit alaihim kabam min kilabik ya qahar ya jabbar ya mutakin ya Allah ya Allah Allahumma ya munzir al-kitab, ya mujri al-sahab, ya hazim al-azab Ijihum, wansina alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang Maha Kuasa. Ya Allah, yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakan awalnya tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka. Dan kemenangan untuk kami. Amin. Okay, last doa Rabita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hazil kulub qad ishtama'at ala mahabbatik wa taqas ala ta'atik wa tawahadas ala da'watik wa tawahadas ala nashati syari'atik fa wasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wa diha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yaghdu wa syrah suduraha bifaylil imani bik. Ya Allah, engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkanmu, bertemu dan patuh padamu, bersatu mengikut dakwahmu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariatmu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalannya sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbanimu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Amin ya Rabbal Alamin. Sebanyak terima kasih semua, mohon maaf salah dan silap. Jumpa pagi besok dalam kuliah pagi setiap jam 7. Esok kita akan baca kitab kita Riyadhus Salihin. Okey, anak-anak hari ini akan pergi asrama. Memang hari ini mereka belum sekolah lagi. Esok start. Hari ini adalah ke proses pergi ke asrama. Sama jugalah ni. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Don't forget to like and subscribe. Hai, anak-anak. Waalaikumsalam.